Halo, masih dengan suasana lockdown. Pastinya aku mau ngabarin sedikit sih untuk di Medan sendiri itu zona-zona merahnya sudah lumayan banyak sih untuk Kota Medan sendiri. Yang pastinya di tempat aku sendiri zonanya masih aman sih, masih kuning, jadi masih belum terlalu parah banget. Dan kebetulan di rumah WFH nggak ada kerjaan ya, akhirnya buat cemilan yang pastinya buat mengenyangkan perut ya. Untuk siang hari ini aku mau nge-review makanan rumahan, makanan manis yang disukai banyak orang, bukan hanya aku aja, semua orang tahu. Simple, gampang buatnya, nggak perlu banyak biaya dan bahan-bahannya gampang dicari ya. Itu langsung aja, ini dia kolak kolak pisang ya. Ini kolak pisang, kolak pisang, kolak pisang. Nah, kebetulan di kulkas lagi ada biskuit Regal. Ini ya biskuitnya aku celupin makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jadi sebelum makan kolaknya, kita ikannya aku celupin. Homemade, jadi ya fresh, nggak ada pemanis buatan, jadi enak. Sekarang nambah pisangnya ya. Enak banget sumpah. Yang kedua bisa gitu. Maaf ada suara berisik karena kebetulan lagi hujan. Dan hujan baru siap masak kolak pisang langsung dilahap. Tinggal dikit lagi. Maaf ya, ini tinggal dikit lagi. Itu 2, 3, 4, 5 potong lagi. Dua lagi. Enak banget. Ini terakhir ya. Empat terakhir. Habis melakukannya. Enak banget, manisnya pas, nggak bikin enak. Habis. Oke, kali ini review kolak duriannya selesai. So, ditunggu review makanan selanjutnya. Dadah.